Sekretaris Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat, Rafani Ayar, memastikan bahwa kantor MUI Jabar tidak menerapkan pengetatan penjagaan setelah insiden penembakan kantor MUI Pusat Jakarta. Untuk meredam keresahan umat, MUI Jabar meminta kepolisian segera mengungkap pelaku, termasuk motif yang melatar belakangi aksi tersebut. Kantor Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat yang terletak di Jalan Citarum, Kota Bandung, tidak mendapatkan penjagaan ketat dari kepolisian usai insiden penembakan yang terjadi di kantor MUI Pusat Jakarta Selasa 2 Mei 2023. Aktivitas pelayanan kepada masyarakat juga masih berjalan seperti biasanya dan tidak terganggu dengan insiden tersebut. Sekretaris MUI Jabar Rafani Ahyar mengaku telah menerima kabar dan terkejut atas adanya peristiwa penembakan di Jakarta. Terlebih, menurutnya aksi tersebut terjadi ketika berlangsungnya rapat pimpinan yang dihadiri oleh para ketua MUI se-Indonesia. Sebagai perwakilan MUI yang ada di daerah, dirinya pun meminta aparat kepolisian mengusut tuntas dan memastikan apa motif yang melatar belakangi pelaku melakukan aksi tersebut. Jawa Barat, ya pertama ya berharap ya polisi segera bisa mengungkap. Alhamdulillah kan sudah ditangkap ya, walaupun ada berita dia meninggal si pelakunya. Tapi kami berharap supaya segera polisi bisa mengungkap ya siapa pelaku ini dan apa motivasi melakukan penembakan di kantor MUI itu. Ini harus segera, sebab kalau tidak ini menimbulkan keresahan ya. Yang jelas sampai detik ini saya sudah hampir semua MUI kabupaten kota sudah ada ini kontak ke saya gitu ya, menanyakan gitu. Sebelumnya insiden penembakan terjadi di kantor Majelis Ulama Indonesia MUI di Menteng, Jakarta Pusat Selasa siang. Dua orang staf MUI dilaporkan terluka dalam insiden tersebut. Berdasarkan keterangan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto, pelaku penembakan sempat pingsan sebelum akhirnya meninggal dunia. Saat ini kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebab kematian pelaku. Polda Metro juga berkoordinasi dengan Polda Lampung, karena dari hasil pemeriksaan KTP, pelaku diketahui merupakan warga Lampung. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan.